Tongkol. Tempong. Ya, satu. Satu. Kalah. Dikutip dari bola.com, Timnas Indonesia U20 menjadwalkan 4 uji coba dalam pemusatan latihan di Spanyol, termasuk menghadapi Perancis U20 dan Timnas Slovakia U20. Timnas Indonesia akan memulai training center di Spanyol pada hari Selasa 15 November setelah digeber hampir selama sebulan di Turki. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu mendapatkan undangan untuk mengikuti festival bertajuk Costa Galida Region de Murcia Football Week di Spanyol pada tanggal 14 hingga 22 November 2022. Dalam Costa Galida Region de Murcia Football Week, Timnas Indonesia akan melawan Perancis U20 pada 17 November dan Slovakia U20 dua hari berselang. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan, Timnas Indonesia akan beruji coba lagi di Spanyol pada tanggal 22 dan 24 November. Namun, dia belum bisa mengungkapkan siapa yang akan menjadi lawan bagi Garuda Nusantara dalam dua tanggal tersebut. Costa Galida Region de Murcia Football Week akan diikuti oleh 10 tim dari 9 negara yang sebagian besar menurunkan tim U20. Selain Timnas Indonesia, ada 9 tim lain yakni Republik Ceko, Spanyol, Denmark, Arab Saudi, Prancis, Slovakia, Jepang, Republik Ceko lagi, dan Norwegia U21. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 sudah digeber dalam training camp di Turki sejak 16 Oktober. Garuda Nusantara juga sudah melahap 7 uji coba.